kacau banget. Instagram entah sengaja atau tidak sengaja menghapus berbagai macam akun hari ini. Bisa jutaan, bisa puluhan juta. Pokoknya tahu-tahu akun kalian itu kesuspend padahal kalian nggak melakukan pelanggaran apapun. Ini bukan di Indonesia doang, tapi di seluruh dunia. Dan nggak tahu kenapa. Apakah error dari sananya? Apakah memang kebijakan baru atau gimana? Belum ada berita dari Instagram atau Meta itu sendiri. Saran gue, kalian segera cek semua akun Instagram kalian. Akun utama, second account, akun kerjaan, dan lain-lain. Apakah aman atau tidak? Kalau misalnya akunnya kesuspend atau udah hilang, gimana solusinya? Gak ada. Kita cuma bisa berharap kalau ternyata ini adalah kekeliruan Instagram, sehingga Instagram bisa rollback lagi ke keadaan sebelum banyak akun kesuspend. Akun kalian gimana? Aman apa enggak? Komen di bawah. Enggak. Layanan media sosial Instagram down dan dikeluhkan banyak penggunanya pada Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022 malam. Video yang diunggah dari akun @momomedsos, berbagai keluhan yang dialami pengguna saat Instagram down ini yakni mulai diblokir, dihack, akun kena suspend, hingga aplikasi mengalami force close berulang. Terkait dengan Instagram down ini pun, pihak manajemen Instagram buka suara. Instagram meminta maaf atas situasi yang terjadi ini dan kini sedang mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Kami menyadari beberapa pengguna Instagram mengalami masalah masuk ke akunnya. Kami sedang mengatasi masalah tersebut dan meminta maaf atas kendala itu. Demikian tulis Instagram di akun Twitter Instagram.com.